Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Secara kursi yang saya berikan yang ketua pas kawasan yang bahagia Datuk Adam Ibrahim, pejuang yang saya fikir sangat penting tenaganya dalam saat kita nak menyelamatkan negara kita. Jadi beliau saya sempat, sepatutnya beliau cakap lama sikit, sebab saya nak dengar juga poin-poin yang maklumlah orang lama seperti beliau. Cuma saya sempat dengar tadi tentang pemberian RM100 ya, kepada pelajar-pelajar. Saya nak sebut satu benda ya, RM100 sebab banyak soalan ataupun ramai juga kawan-kawan di Kuala Lumpur yang bertanya kepada saya, apakah status ataupun apakah kedudukan RM100 ini dalam soal bajet itu? Sebab yang jadi muskil ialah bajetnya tak lulus lagi, pembayaran sudah dibuat. Ini jadi salah. Dan saya selaku saya ke parlimen 2 minggu yang lepas, kebetulan saya sempat mengikuti ya, jawapan yang membuat Kepala Menteri Pelajaran dari soal ini. Yang saya tak silap saya, dia kata duit tahun lepas. Jadi yang menimbulkan soalan kalau duit tahun lepas itu bukan bila tahun ini kan, ya. Bukan. Jadi pada saya isu RM100 pembayaran duit RM100 ini menunjukkan bagaimana mereka menguruskan kewangan negara ini. Ya. Dalam soal urusan kewangan, kita ada undang-undang yang perlu kita ikut. Ada peraturan yang perlu kita ikut. Dan disebut dalam kelembagaan bahawa setiap pembelanjaan yang dah dibuat, ya, yang menggunakan uang daripada kumpulan uang yang disatukan, mestilah mendapat kelulusan parlimen. Kalau dalam konteks negeri, mesti diluluskan oleh DUN. Termasuk juga dalam umpamanya nak bagi gelaran ya, Datuk Benda, walaupun dia prerogatif atau masuk sultan, tetapi sekiranya pemberian anugerah atau gelaran itu melibatkan keuangan, maka kelulusan dewan perlulah didapati. Jadi ini satu, pada saya prinsip yang mudah ya. Kalau kita mentadbirkan sekolah ke, macam itu juga. Mentadbir masjid itu macam itu juga. Mentadbir rumah tangga pun kita akan mendapat kelulusan daripada pihak yang menyimpan, memegang duit itu. Jadi isu duit RM100 ini menjadi persoalan. Cuma yang menjadi perkara yang pada saya menyedihkan, orang tak peduli kan. Jadi tetap apalah, asal tak dapat duit. Ini yang jadi masalah selama ini. Ini yang menjadi sebab mengapa berlaku keterisan. Ini yang menjadi sebab mengapa berlaku banyak duit hilang begitu saja. Tentang membuat sekalian, negara kita alhamdulillah kaya macam-macam sumber, macam-macam hasil mahsul yang Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita. Dan semua rakyat berhak untuk menikmati kekayaan dan sumber itu, tak kira orang Islam, bukan Islam, Melayu, Cina, India, kadang-kadang apa itu, Iban, berhak mendapat kekayaan atau berhak mendapat nikmat daripada hasil mahsul kekayaan yang ada itu. Dan duit negara kita yang disimpan dalam bentuk consolidated fund ataupun kumpulan uang yang disatukan itu perlu dibelanjakan ataupun hanya boleh dibelanjakan sekiranya ada kelulusan parlimen. Itu sebab tahun lepas, bukan tahun ini ya, tahun ini dah lulus lah belanjawan itu. Tahun lepas, hampir-hampir tak lulus lah belanjawan itu. Apabila Perdana Menteri pun tak ada, TPM pun tak kemana. Nasib baik sempat mereka kembali dan sampai parlimen undi, lebih satu undi saja daripada kepada rakyat. Kalau tidak, maka orang tak berasap pada COVID. Jadi itu yang saya nak tunjukkan betapa
diikuti laporan juru di negara itu banyak duit yang kita tengok dibazirkan di Indonesia, termasuklah ya, belanja ataupun wang sebanyak 250 juta untuk lembu, macam-macam cerita lucu yang kita boleh buat dari cerita lembu ini. Yang pertamanya 250 juta diberikan kepada keluarga seorang menteri. Ya, bayangkan rakyat di kampung, orang miskin di kampung, ya, nak pinjam duit, nak dapat duit dari bank, kata-kata pinjam duit marah, susah. Jadi bagaimana seorang menteri, ya, yang anaknya tak ada kepakaran, tak ada kemampuan, tak ada kemahiran, tak ada latihan ataupun lembu dapat begitu mudah sekali lembu itu. Apa jadi itu? Dapat tanah, dapat duit. Lepas itu ada pula dilaporkan bahawa dibeli kondo sama, ya, dengan duit itu beli kondo. Lepas itu beli pergi umrah lagi pula, ya. Nak pergi umrah tak apa, tak bagus lah, tapi benda lah mesti gitu kan, ya. Jadi ini bukan perkara yang kita dapat tengok, yang kita dapat lihat selain daripada screwdriver yang Datuk Nan sebutkan tadi, ya. Tiap-tiap tahun berlaku macam ini. Dan saya baru-baru ini bila di parlimen sibuk tentang PSC atau Parliamentary Select Committee mengenai apa itu penambahbaikan pilihan raya, ditimpulkan soal dawai hitam, dawai kekal untuk mengelakkan orang mengundi dua kali. Saya terfikir pada tahun 2008, ya, sebelum pilihan raya 2008, SPR telah pun mendapat keuntungan untuk membeli dakwah hitam, dan dilaporkan bahawa sebanyak lebih 2 juta ringgit telah pun dibelanjakan untuk membeli dakwah hitam. Apa yang berlaku selepas itu ialah tak semena-mena. Selepas dikatakan Pak Lah tak setuju, tiba-tiba dibatalkan. Yang saya dipahamkan di atas nasihat Bunga-bunga negara dan juga Bunga-bunga negara dari Batak Air dan Musa Hassan. Ya, waktu itu kursinya Tan Sri Rashid Abdul Rahman. Jadi tak jadi digunakan, ya, dakwah hitam yang telah pun dibeli dengan harga lebih 2 juta itu. Yang menjadi masalah dalam kepala saya, kemana pergi dakwah itu? Dakwah sudah dibeli tapi tak dipakai. Jadi ke mana pergi dakwah ini? Dia minum ke? Dicurah, dihongkar ke? Sebab kalau mengikut prinsip audit, ya, benda seperti itu kena dijelaskan. Takkan terletas sekian banyak tak pakai, lebih dimusnahkan, kan? Siapa yang buat? Bila? Kenapa? Apa yang ini? Macam mana prosesnya? Jadi dalam soal dakwah hitam, saya sampai sekarang saya terfikir, saya tak pernah baca ataupun terdengar orang bercakap ini dakwah hitam. Sebab selalunya audit ini setahun kemudian akan disiapkan, ya. Macam tahun ini yang begitu banyak cerita itu adalah merupakan audit terlepas, dan sekarang alhamdulillah kita tengok laporan audit cukup cepat, ya. Tak macam dulu. Kalau dulu selalu saya ingat dalam 10-15 tahun yang lepas dia akan audit yang keluar itu selalu mengambil masa 2-3 tahun. Tapi sekarang nampaknya makin cepat. Jadi tahun ini 2011 kita telah pun dapat melihat laporan audit 2010 yang tadi, ya, melaporkan soal lembu tadi, ya. Di soal lembu dan soal kuda, ya, dan macam-macam lagi, ya. Jadi sekarang kita tengok, ya, sekarang kita tengok apa yang akan berlaku selepas ini. Sepatutnya menteri yang merumuskan, ya, projek lembu itu disoal ataupun dalam prinsip biasa dalam demokrasi kena letak jawatan. Tapi dalam soal ini nampaknya pihak yang berkenaan buat terlepas, dan menteri yang menerima projek 250 juta itu pun masih lagi tersengih-sengih dari menteri, ya. Jadi ini yang berlaku tuan-tuan dan puan dalam kesedihan apa yang berlaku berhubung dengan urusan keuangan di negara kita. Sebab itu kita tidak terkejut, ya. Kita tak terkejut bila salah seorang anggota dalam kerajaan, iaitu Datuk Seri Idris Jalal. Datuk Seri Idris
Jala ini dulu satu ketika pernah menjadi ketua pegawai operasi, ketua pegawai eksekutif atau CEO penerbangan Malaysia, Malaysia Airlines. Kita punya apa itu? Mas, syarikat penerbangan kita, syarikat penerbangan nasional. Ya. Dia kata sudah dua kali bahwa Malaysia akan mungkin satu hari bangkrut. Dan menurut satu laporan, ya, kita sudah, kalau kata kita dah tak jauh daripada Greece yang bankrupt itu. Jadi maknanya kalau trend ataupun kalau bentuk pengurusan keuangan yang tiris, yang cuan ini berterusan, maka lambat laun kita akan sampai ke Greece. Ya. Kita akan jadi Greek. Ya. Saya dengar di Merah itu berubah pula. Sebab itu sidang itu tak lama. Ya. Jadi ini sebenarnya isu yang kita kena fikir tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dalam kesedia. Sebab kita tidak mahu mewariskan negara kita ini kepada anak-anak kita dengan keadaan yang cukup baik. Kalau kita tinggalkan negara kita ini, kalau kita serahkan negara kita ini kepada anak-anak kita, kepada cucu kita dengan keadaan yang seperti itu, apa yang akan mereka lakukan? Apa mereka nak makan? Ya. Silap-silap nanti mereka kencing buku kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah merdeka lebih 54 tahun. Itu sudah merdeka lebih 54 tahun. Tetapi kita masih lagi bercakap soal bahasa yang sepatutnya sudah selesai di BSMA ini. Kita masih bercakap soal kedudukan istimewa Melayu yang juga sepatutnya sudah selesai. Sepatutnya selepas lebih 50 tahun kita merdeka, orang Melayu tak miskin macam sekarang. Sepatutnya sudah ramai orang Melayu yang jadi jutawan, yang sudah boleh berdiri sendiri, yang sudah boleh membantu adik-adik dan saudara-saudara dan kawan-kawan dia, tak perlu lagi kerajaan bantu. Sebab keistimewaan dan kedudukan istimewa Melayu ini menggunakan duit kerajaan. Duit kerajaan artinya duit bayar cukai. Dan kata bekas Perdana Menteri Tunduk Kepada Muhammad, orang Cina paling banyak bayar cukai. Orang Cina paling banyak bayar cukai. Saya percaya sebab dia lama jadi Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri 22 tahun. Jadi kalau Mahathir kata orang Cina paling banyak bayar cukai, kita kena percaya lah. Jadi dalam keadaan orang Cina paling banyak bayar cukai, adil kah kalau orang Melayu saja yang dapat kedudukan di sini? Ini soalan, saya tak mau katakan mana nanti ada orang paling populis pula. Ya, macam itu. Bila saya komen pasal tidak berkutatan selama mengenai gereja di dalam salam, ada orang paling populis dan saya disiasat. Komputer saya pun dirapat. Saya digantung kepada Gusti. Macam-macam. Ya. Jadi saya sebut, kembali kepada soalan tadi. Sepatutnya negara yang demokrasi, negara yang dibiayai oleh pembayar cukai, semua rakyat berhak mendapat faedah, semua rakyat berhak mendapat kemudahan, semua rakyat berhak mendapat beasiswa atau jaminan. Sekarang ini tak ada. Kita dengar dalam beberapa bulan yang lepas, seramai 2 juta orang pendatang asing diberikan MyCard untuk mengundi, untuk dibolehkan mengundi. Hati saya sakit. Sebab ada orang yang duduk yang ahli di Malaysia, terutama yang duduk di estate, ya, orang Malaysia yang ahli di Malaysia, oleh orang Malaysia, oleh ibu bapa Malaysia yang duduk di estate, surat beranak pun tak ada sebenarnya. Jadi macam mana orang luar ini yang tak tahu apa usul-usul, yang setengah tak pernah apply pun, tak pernah apply mereka dapat kad untuk mudi. Ini macam mana ini? Apa nak jadi? Apa nak jadi dengan negara kita? Ini sebabnya kita berkumpul malam ini, tuan-tuan. Bukan untuk menghasut, bukan untuk membenci orang, tetapi untuk menentukan nasib kita sendiri, tuan-tuan. Menentukan nasib kita sendiri. Kita nak selamatkan negara kita. Bukan nak benci orang, bukan nak hasut orang. Saya bukan nak jadi profesor pembangkang. Sebab kalau saya nak kira saya, apa saya datang sini, usahakan saya.
saya bertanggung jawab untuk menjelaskan tentang ini kepada tuan dan perempuan, supaya tuan dan perempuan boleh balik cerita dengan kawan, bercerita dengan ibu, supaya sedar, supaya bila sampai masa mengundi nanti, mengundilah betul-betul, mengundilah baik-baik. Jangan fikir, jangan percaya dia seorang orang ini kalau kalau orang ini masuk, Melayu habis itu, Islam habis itu. Jangan percaya dulu. Satu lagi sebab pada saya, kalau pemerintah ya, yang pemerintah sejak mereka itu buat kerja, tak timbul soal kuasa Melayu ini lah. Orang Melayu sudah gagah, sudah kuat, tak perlukan lagi apa nama Perdana Menteri Melayu. Saya pernah sebut, apa guna ada Perdana Menteri Melayu kalau dia langgar undang-undang, kalau langgar perlembagaan. Saya lebih suka ataupun saya lebih terima orang atau Perdana Menteri yang bukan Melayu, Cina, tapi tetap ikut undang-undang, ikut peraturan. Yang menghormat, saudara ni buat saya dimaklumkan di Pulau Pinang. Dia orang Cina, dia bukan Islam, tetapi dia bagi, dia berikan duit untuk sekolah agama rakyat. Ya. Dan sekarang itu sekolah yang ada orang Hafiz. Ya. Di Pulau Pinang setahu saya, setakat ini tak ada masalah dengan pelajaran agama. Tetapi, kita pernah dengar, kita pernah mengalami satu ketika, Perdana Menteri Melayu yang paling lama, potong geran Perdana Menteri Agama. Ingat kan, tahun 2000, grant sekolah-sekolah agama rakyat dipotong, disekat, diberhentikan oleh tak lain tak bukan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Jadi kalau orang Islam memulai itu dari Perdana Menteri, tapi pasukan di dia, tak jadi itu. Bukan soal, ya, kalau orang Melayu, orang Islam mesti kita selamat. Ya. Ini yang saya rasa kita kena fikir, ini yang kita kena ingat. Jangan mudah anak baca ataupun percaya dengan gimmick, dengan propaganda, dengan penipuan, cerita palsu, televisyen dan soal khabar dengan buku itu. Ya. Saya kata tuan dan perempuan, ini pun ada juga internet, ada juga akses kepada Malaysia kini, Singapura. Tengok, bandingkan. Tak semua betul, saya faham, tak semua betul. Tak semua, tak semestinya apa yang dilakukan harapan ataupun suara keadilan ataupun roket itu betul, ada mungkin yang sedang, tetapi bandingkan, itu yang penting. Ya. So, tak ada perempuan sekian. Tadi saya sebut soal kedudukan keistimewaan Melayu. Ya. Yang saya sebutkan bahwa pada saya, kalau sekiranya selama lebih 50 tahun ini program itu dijalankan dengan baik, saya rasa orang Melayu sekarang sudah kuat dan dia tak takut lagi dengan soal sama ada DIB yang akan diteruskan atau tidak, tak takut sepatutnya. Tetapi orang Melayu sekarang masih miskin, masih takut dengan bayar-bayar sendiri. Sedikit sekali yang menunjukkan bahwa orang yang diberikan amanah untuk pemerintah negara kita sejak merdeka itu gagal. Jadi minta tolong bagi dia rehat. Minta tolong bagi dia rehat. Bukan kita macam Pak Leda, sudah rehat. Mungkin nanti kau dah lama, mungkin orang yang kita lantik baru kemudian agaknya dah lantik ataupun dah kotor, kita mungkin rumah akan masuk balik. Jadi itu tuan dan perempuan, suatu keupayaan, ya? Satu upaya, satu cara tuan dan perempuan menentukan nasib tuan yang perempuan sendiri. Selama ini kita dimomokkan, orang lain tak ada pemerintah, orang lain tak ada kemampuan, ini saja yang boleh kita. Kita dah tengok di beberapa negeri, ya, seperti di Kelantan, di Terengganu satu ketiga, di Selangor, di Perak sekejap, di Pulau Pinang, di Kedah, alhamdulillah hebat. Cuma sekarang masalahnya ialah di peringkat negeri dikacau oleh kerana Putrajaya orang lain juga. Jadi ini yang saya rasa untuk PRU dan raya umum yang akan datang, kita cuba ubah sekali. Ubah. Ya. Ada orang kata, politik sama saja, semua sama. Ya. Sama macam politik, sama ini. Cakap pokoknya orang lain ini penyokong tegar masalah. Mana boleh sama? Orang yang berumah
yang tidak ada tu, yang tidak ada tu, ya, yang umum berpegang kuasa tu, dah jelas tak cakap, dah jelas perasuan, dah jelas menipu. Kenapa tak kita ditepikan sekejap? Kita tengok macam mana keadaan di mahkamah, tengok macam mana nasib Tio Bengkok. Tio Bengkok bertahun siasatan. Apa hasilnya? Dia kata bunuh diri pun tidak, dibunuh pun tidak. Macam mana? Ini satu contoh ya, nak menunjukkan bahawa kita semua kena bekerja bantu membantu. Jangan itu Cina ya. Ada juga pelalu yang mati kena tembak, macam ada Rashid di Syahlam, budak Melayu ya, mati kena tembak oleh polis. Dia bukan Cina, budak India lagi ramai. Jadi jangan fikir itu Cina. Ataupun jangan buat tak tahu saja sampai diri kita kena bau tahu. Bau ke sedap. Kan? Alah tak boleh air sikit. Bukan kita kena. Besok dia kena pun. Ya. Jadi ini yang kita nak apa itu ubah. Ini yang kita nak perkasakan. Supaya kita tidak lagi di memetak-katikkan. Semalam saya bersama dengan yang berpandang Tuan Anwar di Johor. Saya sepuluh, dia kata tak apa lah, UMNO BN cuba nak ampas lama, kita akan ampas Johor. Itu saya sepuluh, saya kata maknanya ya, kalau orang ini terlalu sangat mengampas saja dibagi, mungkin apa yang dia bawa akan ada yang tercicir, terjatuh. Manusia ini kalau dia terlalu yakin, sila-sila dia akan membuat kesilapan. Jadi apa? Kita bagi dia buat dan tengok musim akan datang, siapa yang akan menang. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak balik kepada soal merdeka 20 tahun tapi masih tak menang. Soal PPSLI, pengajaran design dan matematik dalam bahasa Inggeris. Saya nak sebut, saya tidak anti bahasa Inggeris. Saya tidak anti bahasa Inggeris. Cuma yang jadi masalah dengan PPSLI adalah bahawa orang kampung ataupun anak murid pelajar-pelajar di kawasan kampung suka nak mengikuti kerana kemudahan tak ada, kerana cikgu sendiri pun tak pandai ataupun tidak mampu untuk menyampaikan pengajaran itu dalam bahasa Inggeris ya. Jadi dia tidak begitu berjaya. Dan sebenarnya pun kalau kita tengok ya, bukan semua orang nak pergi London, bukan semua orang nak pergi New York. Jadi mengapa perlu diubah ajaran itu? Ya. Kemudian kalau masalahnya dalam bahasa, yang kita tangani ialah pengajaran bahasa Inggeris itu. Mengapa dikacau dengan pengajaran sains dan matematik? Ya. Maknanya kalau kita nak kuatkan bahasa Inggeris, kita ubah, kita tengok pengajaran bahasa Inggeris itu. Mengapa dikacau sains dan matematik? Jadi sekarang, ya, bila pengajaran itu diubah dalam bahasa Inggeris, budak-budak ini ada masalah sains, masalah matematik, dan masalah bahasa Inggeris, semua tak dapat. Kalau dia belajar dalam bahasa Melayu, budak itu mungkin bahasa ibunda dia, paling tidak dia paham matematik. Sekarang hancur, siapa yang mungkin. Jadi ini yang berlaku tentang perempuan. Cuma malamnya bila kes ini dibawa ke mahkamah, hakim kata, okey, ini masalah. Masalah mahkamah ini juga. Ya. Jadi artinya saya nak sebutkan bahawa masalah yang kita hadapi sekarang cukup berat. Ya. Nak ke mahkamah pun kita tak dapat apa yang kita nak. Oleh kerana kita tahu mahkamah. Nah, kita tengok sajalah kes yang berlaku, kes yang dihadapi oleh Tuan Sri Anwar sendiri. Jadi penyelesaiannya dalam keadaan yang teruk seperti ini adalah kita kena tukar label. Kita kena tukar pemandu, kita kena tukar pentadbir. Nada utamanya ini Putrajaya. Oleh kerana yang saya katakan tadi ya, perubahan di 5 negeri termasuk di wilayah persekutuan, sebenarnya 6 ya, kalau kita tengok 8 yang lalu, tak
Putrajaya tidak berubah. Sebab kita berhadapan dengan satu kumpulan manusia yang tak menghormati undang-undang. Dia cuma ikut undang-undang kalau sesuai dengan dia. Ini macam main bola, dia bawa lari, dia gol, dia sempat dengan dia. Ini tak boleh benar. Jadi ini yang berlaku sekarang. Ini yang berlaku sekarang. Ya. Maknanya kalau kata saya ibaratkan seorang manusia ya, yang ada sakit jantung, dia kena bypass. Dia kena buat apa? Pembedahan pintasan jantung kalau kan. Coronary bypass, kena buat bypass. Kalau macam kereta tu, kena buat overhaul. Dia tak boleh lagi setakat orang kata repair sikit-sikit saja. Kalau sakit jantung tadi tak boleh setakat dia pasti dah makan pil tak boleh pulang. Kena potong. Ya. Kena buangkan apa kolesterol yang menyumbat bukan itu. Jadi itu yang berlaku sekarang. Sebab silap kita ataupun silap generasi yang sebelum ini tak buat apa-apa. Ya, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ya kan? Jadi saya sudah tahu misalnya macam lokang itu dan sumbat. Jadi sekarang ini untuk pihak ahli yang ke-13 dan buat perpustingan kena berubah, kena beranikan berubah. Dan alhamdulillah saya pikir lihat pada apa yang berlaku pada tahun 2008 kan, kita tengok rakyat Malaysia berani, semua kaum, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang tapi di zaman Sarawak mungkin belum masih simpanan tetap untuk mereka. InsyaAllah kali ini kita harap mereka akan berubah. Jadi saya ulangkan dari soal ya, tak apa selepas lebih 50 tahun merdeka kita masih lagi bertengkar bergelut soal bahasa Melayu, soal BBSMI, soal kemiskinan orang Melayu dan sebagainya. Ini sepatutnya sudah selesai oleh karena negara kita sudah merdeka 50 tahun. Dan saya tak ingat berapa bilion duit Petronas yang telah pun habis. Jadi kita tak mau Malaysia jadi lebih teruk. Dan kalau kita tak mau jadi lebih teruk, maka kita kena buat sesuatu. Tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin ada yang sebut atau mungkin ada yang kata, oh kita sudah berubah. Saya fikir kita harus hati-hati. Ya. Mereka memang buat macam-macam gimmick, ya. Termasuk kata nak masuk ISA, termasuk nak tarik balik darurat, ya. Termasuk nak buat itu dan ini. Sebenarnya apa yang berlaku tak banyak perubahan. Contohnya nak masuk ISA, setakat ini belum lagi. Tetapi dalam kata dan berjanji nak masuk ISA, 13 orang sudah ditangkap 2 minggu yang lepas. 13 orang ditangkap. Ya kita terima keselamatan negara ini tidak boleh berlaku. Sebetul, saya tak nafikan. Ya. Memang keselamatan negara penting di internal security ataupun the security of the nation, public order is very important, betul. Tapi soalnya keselamatan itu harus dijaga tanpa mengorbankan hak rakyat. Keselamatan tidak bermakna orang boleh tangkap suka hati saja. Bukan. Main cukup, campak ke dalam, tak boleh. Kalau silap macam mana? Kan? Jadi ini yang masih berlaku. Jadi 13 orang telah ditangkap, kononnya membahayakan. Tapi kata siapa? Mereka tak boleh membela diri. Dan yang lebih teruk lagi, mereka tak dibenarkan dilawati oleh keluarga umumnya. Dan kami masa untuk dilawati oleh keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan pernah mengalami ya, ataupun ada keluarga, ada kawan yang menangkap tuan-tuan boleh rasa. Saya tak pernah kena lagi lah. Saya harap jangan kena lah. Tapi pernah juga disiasat oleh polis. Rasa pecut ke? Sebab kita hilang dari pasar. Ya? Bukan sejam, lebih sejam, mungkin puncak, mungkin tiga jam. Duduk dalam di balai. Kita hanya soalan satu-satu. Rumah kita digeledah. Pejabat kita digeledah. Jadi kita tak mau dalam sebuah negara yang dikatakan merdeka berlaku seperti ini. Negara yang merdeka sepatutnya
dipaksa untuk bertakbir pemerintah negara. Apa yang mereka lakukan? ASN tak benarkan semua. Ya. Jadi ini yang saya pikir kita harus juga sedar. Selain itu masalah ekonomi, selain itu masalah antara kaum, masalah hak juga. Kita kena sedar. Ya. Akhirnya mereka tidak apa itu meningkatkan, meluaskan demokrasi negara ini. Tetapi minggu lepas, satu orang undang-undang, satu bil dibentangkan di parlimen yang antara lain memberi kuasa kepada Pak Menteri untuk ataupun untuk memastikan, mewajibkan mereka yang dapat perhimpunan awal supaya memohon dan memberi notis selama 30 hari. Saya tak bertanya kalau kadang-kadang kita dah protes kadang-kadang hari ini Palestin diserang oleh Israel, hari ini diserang. Nak pergi dibagi notis macam mana? Hari ini berlaku. Macam nak protes. Ya. Atau tiba-tiba hari ini seorang pesakit mati di hospital kerana jarum meninggal dalam perut. Nak pergi dibagi notis. Satu lagi dia kata kena tak boleh berhimpun di tempat-tempat tertentu. Kita hanya boleh berhimpun di tempat-tempat yang ditentukan oleh mereka sahaja oleh polis. Tapi kalau benda itu berlaku di sekolah, kan pelajar yang dibuat itu di sekolah, kalau tak boleh berdemo di tempat-tempat, macam mana? Jadi, nampak? Mereka nak mansuhkan, mereka cadang nak mansuhkan permit polis. Tetapi, peraturan atau undang-undang yang baru itu mereka ini. Sebab di bawah peraturan ini, protes itu atau demonstrasi tak boleh dibuat sekiranya ada bantahan dari pihak polis. Jadi polis ini siapa? Polis tak dipilih oleh rakyat. Polis hanya kan kita kenal uang macam cikgu, macam bomba, macam jururawat. Ya. Cuma biasanya dia kerja di kuasa saja untuk menangkap orang dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu saja. Polis ada kan kita kenal uang. Macam juga tentera, macam juga ahli bomba, macam juga doktor di hospital. Tak ada bedanya. Jadi kalau kuasa yang begitu banyak diberikan kepada mereka dan mereka tak dipertanggungjawabkan, tak dipertanggungjawabkan kepada parlimen, hanya bertanggungjawab kepada menteri, tentu boleh melihatlah bentuk ataupun jenis penyalahgunaan kuasa yang boleh berlaku. Jadi ini satu perkara yang saya pikir menyedihkan dan tak sepatutnya berlaku dalam sebuah negara yang telah merdeka lebih 54 tahun dan masuk 55 tahun kita berdiri. Bukan makin baik, makin teruk. Nak tumbuhkan persatuan, kena minta, kena daftar. Yang tak tentu dapat. Ya. Saya tak pro ataupun saya tidak taksub kata rakyat, tapi saya pikir mereka berhak untuk mendapatkan pendaftaran dokumen mereka. Mengapa diskan? Ini masalah. Kemudian tuan-tuan nak buat sok apa? Nak jual sok apa? Kenapa mesti ada permit? Dan problemnya ialah permit ini diberikan kepada orang tertentu saja, bukan semua orang dapat. Macam juga permit untuk berlibur tadi yang bawa kepala lembu lepas. Jadi cara itu kan, ya, kita nampak maksudnya peraturan itu tak dilaksanakan dengan adil. Ini yang jadi masalah. Ya. Ini yang jadi masalah dan sepatutnya agensi keselamatan menumpukan kepada soal-soal jenayah. Sebab itu sudah ada sekali kebanyakan orang di Kuala Lumpur di kawasan-kawasan perumahan. Ya, kita dapat sebayar. Kepada untuk kawasan perumahan mengawal kawasan perumahan kita. Ini punya teguk sekarang. Punya teguknya keadaan jenayah negara kita. Orang kata tak selamat lagi. Kes rakut, kes curi, kes pecah rumah cukup banyak. Jadi satu kali yang saya pikir tak patut berlaku dalam sebuah negara yang perkhidmatan awamnya ada lebih kurang 1.3 juta termasuk 100 ribu orang anggota polis. Jadi anggota polis saya tak pasti bahawa mungkin dia buat kerja lain saja, membantu politik sebagainya. Sepatutnya polis kerjanya
Nomor satu, umat berhasil ya. Itu kejadian, bukan kejadian lain. Sebab kita yang bayar, gajinya kita yang bayar, peralatannya kita yang beli. Jadi rakyat berhak tentu dan memperhitungkan apa bentuk pasukan polis yang kita ada, apa kuasa yang perlu diberikan kepada pasukan polis. Jadi itu yang sepatutnya berlaku dalam negara demokrasi. Jadi kita boleh cakap lah negara demokrasi first class kata, tapi kalau ini berlaku, kalau tidak, kalau apa yang berlaku ini masih berlaku, ini bukan demokrasi. Saya tak mendoakan, saya tidak apa ni minta tuan-tuan turun ke jalan ya, seperti di Mesir, seperti di Indonesia, seperti di Libya. Tapi kalau benda ni tak ditangani dengan baik ya, kalau benda ni tak diperhatikan, kalau benda tak diselesaikan sekarang, saya minum dalam pengalaman kita akan sampai di sini. Bayangkan kalau benda ini nama kita hilang, orang yang kita tak kenal ini mungkin ya, macam mana tidak akan malah. Jadi ini satu kali yang saya fikir, kalau kita tidak tangani ya, terutamanya anak-anak muda akan berasa marah. Dan ini yang saya rasa berbahaya. Sebab itu sebelum sampai ke situ, kita harus bekerja. Kita harus, apa nama itu, memastikan bahwa kali ini ada perubahan. Sebab perubahan yang ada sekarang tak efektif, tak berkesan. Contohnya, negeri sudah dapat ya, habis separuh, tetapi oleh kerana mereka masih lagi memegang Putra Jaya, maka mereka masih lagi dapat menggunakan polis, media dan lain-lain lagi masuk mahkamah untuk menimbulkan masalah kepada negeri-negeri yang lain daripada mereka. Cuma tuan-tuan ingat balik apa yang berlaku di Perak 2009, bagaimana sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat tumbang ataupun dijatuhkan dengan cara begitu jijik sekali, dengan komplot, dengan penculikan, dengan rasuah, dengan orang menyeberang ya, dengan hukutan dan wang, akhirnya tumpang dan mahkamah itu tak apa-apa ya. Kemudian kita ada negeri seperti Kelantan yang ada minyak tapi tak dapat oleh lebih, sedangkan Sarawak dapat. Cuba ya, Sarawak dapat, Kelantan tidak, Terengganu masih di bawah, PAS pun tak dapat, sedangkan undang-undangnya sama. Undang-undang yang mengelolakan soal-soal royalti petroleum ini ialah Akta Pembangunan Petroleum tahun 2004, ini yang sama. Di Kelantan pun undang-undang itu, di Terengganu pun undang-undang itu, di Sarawak pun undang itu, ataupun kalau di Perak besok kalau ada minyak itu juga. Tetapi mengapa di Kelantan lain tak dapat, di Sarawak lain dapat? Jadi ini yang berlaku, ini kita tak mau negara kita ini jadi satu negara, satu negeri yang undang-undangnya cantik, undang-undangnya ada, tetapi tak rakyat tak nampak. Jatuh dua tempat. Negara Malaysia ada lembaga, tetapi tuan-tuan tak boleh berimpun dengan bebas. Tuan-tuan tak boleh menubuhkan persatuan ataupun parti dengan mudah. Tuan-tuan tak boleh apa itu menerbitkan surat khabar tanpa dikacau oleh pihak-pihak tertentu. Jadi ini yang kita nak betulkan. Ini yang kita nak usahakan. Ini yang pada saya adalah merupakan suatu usaha untuk mendapat kemerdekaan kedua, mungkin ketiga, tetapi sebabnya kemerdekaan yang sebenar, yang hakiki, yang sekarang ini belum nampak. Nama sudah merdeka, tetapi kita masih lagi diperintah ataupun cara pentadbiran lebih teruk bersama British lagi ya. Dalam aspek-aspek tertentu, pentadbiran sekarang lebih teruk bersama British. Ini yang kita nak baik. Kita kena pastikan kita nak bina satu negara yang kita betul-betul memerintah, yang kita tentukan. Dan insyaAllah kalau ada perubahan, bukan saja di peringkat pusat, bukan saja di peringkat negeri, tetapi juga di peringkat daerah. Tuan-tuan boleh pilih orang yang menguruskan majlis bandaran Semenanjung. Itu yang kita
Jadi tuan-tuan tentukan sendiri. Tuan-tuan pilih mereka yang nak menentukan berapa ringgit cukai yang tuan-tuan kena bayar. Tuan-tuan pilih suatu majlis yang boleh memastikan bahawa kampung dan taman tempat tinggal tuan-tuan ditadbir dengan bersih, dengan baik, dengan murah. Ya, satu majlis pada tuan-tuan mempunyai suara untuk menentukan apa bentuk masyarakat atau kemudahan yang tuan-tuan berbuat. Ini antara benda-benda yang kita nak buat ataupun kita janjikan ataupun kita ada boleh buat. Ya. Tetapi kalau tak berubah, saya tak dapat macam mana benda itu. Begitu juga universiti. Tuan-tuan dan puan-puan ramai ada anak yang nak masuk universiti. Tengok universiti sekarang. Apa yang berlaku? Ada banyak profesor tapi orang kata yang tak berlaku cakap. Ya, yang tak banyak cakap. Yang menakut. Ya. Yang universiti kita langsung tak masuk dalam ranking dunia. Jadi kalau ini kita tak perhatikan, kalau ini kita tak tengok, lama-lama besok akan lebih buruk. Kita tak mahu apa yang berlaku pada kita sekarang ini diwarisi oleh anak cucu kita. Jadi ini sebenarnya mesej yang saya dapatkan kepada malam ini, dan untuk membuat sembilan dapat fikirkan, dapat terima, supaya untuk balik nanti dapat buat sesuatu untuk rumah. Sebab kalau tidak, saya tak tahu bila lagi. Alhamdulillah sekarang ini, selepas 24 tahun kita merdeka, kali ini dalam menghadapi pilihan raya kita berfikir kita boleh berangan nak tukar driver. Sebelum ni tak ada. 2008 pun dia punya target, ya, dia punya target hanya setakat apa-apa nak kurangkan majoriti saja. Alhamdulillah kita dapat 5 negeri termasuk satu di Malaysia tersebut untuk pihak lima. Tapi yang penting ialah di situ bahawa menunjukkan bahawa tuan-tuan dan tuan-tuan sebagai rakyat mempunyai kuasa, mempunyai kemampuan untuk berubah, untuk mengangkat beban. Ini yang penting, ini yang perlu disedari. Kalau kita boleh berubah, banyak juga satu ketika dulu kita boleh merdeka, kita boleh mengalahkan Inggris, kita boleh takbir negara kita sendiri. Jadi sekarang ini kita harus memiliki keyakinan bahawa kita mempunyai upaya, kita mempunyai kemampuan untuk berubah. Jadi pastikan nama kita ada, nama keluarga kita ada, ya, dan bantu kawan-kawan yang bekerja kuat, bertumbus-tumbus seperti Cikgu Nan tadi, ya, lepas bencin masih lagi sanggup turun ke lapangan untuk menyedarkan rakyat. Orang seperti ini kita harus bantu, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya katakan itulah dahulu ucapan mereka saya. Dan apa yang baik itu dapat dilaporkan, walaupun yang baik itu beberapa kali yang lemah dan yang tidak bagus itu tentu bukan kelemahan saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.